Oke, saya kira itu review Pumit For Him by Miranda. Untuk video selanjutnya mungkin saya mau review yang varian yang biru ya. Yang vari Halo, jumpa lagi dengan saya Arif. Ya, sekarang saya punya Pumit baru. Seperti biasa akan saya review apakah. Dan Pumit ini adalah Pumit water base lokal, buatan pabrik, dan harganya lebih murah dari Pumit-Pumit water base lokal yang sudah beredar sebelumnya. Kan ada Gatsby, Santos Romeo, Bellagio. Nah, ada satu lagi yang harganya ya bisa dibilang lebih murah di antara yang lain. Pumit apa itu? Ya, ini adalah pumitnya. Ada dua ya, dia ngeluarin dua. Bedanya sih dari kemasan dia warna merah dan biru, nanti lebih jelasnya nanti saya videoin, jelasin di video. Mereknya For Him by Miranda. Atau ini mereknya Miranda atau For Him gitu aja ya. Soalnya kalau buat yang nggak tahu, Miranda itu brand atau merek dari pewarna rambut. Jadi kalau misalnya kalian ke toko kayak kosmetik, toko-toko salon, biasanya ada kotak-kotak itu isinya Miranda lah, itu pewarna rambut. Itu produsen yang sama yang bikin pumit ini, makanya ada tulisannya by Miranda. Oke, kita lihat pumit ini lebih jauh. Oke, ini adalah dua pumit dari Miranda. For Him Styling Pomade by Miranda. Ada dua varian, varian biru dan merah. Untuk yang biru, tulisannya di sini Water Base Stronghold and Shine. Ya kan? Kalau yang merah, tulisannya Water Base Super Strong Hold dan Shine. Jadi mungkin yang merah ini holdnya lebih kuat, terus yang biru mungkin yang lebih lemah gitu ya, yang biasa. Kalau dari desain kemasannya, dia kemasan plastik, plastik, kemudian ditempelin ini stiker, sepertinya kayak stiker biasa gitu. Di sampingnya juga sama, ada keterangan cara pakai dan info-info lainnya, BBM. Dan ya, ini pumit ini isinya sekitar 100 gram ya, jadi harganya murah. Isinya juga lebih banyak dari pumit-pumit yang sudah beredar sebelumnya, pumit water base yang sudah beredar sebelumnya, kayak yang saya sebutin tadi, Santos, Gatsby, dan lain-lain. Oke. Dan kemasan tutupnya juga unik ya. Ya, bentuknya kayak gear. Nih. Ya, kayak gear. Ya, bagus sih. Oke, kalau kita coba lihat pumitnya yang biru, kita buka dalamnya ya, warnanya biru, biru-biru gimana ya, biru apa ini ya, kalau nyebutin warnanya biru. Untuk shine-nya standar sih, kayak pumit-pumit water base yang lain, baunya nggak terlalu beda jauh, mirip-mirip. Yang Stronghold and Shine warna biru, pemilnya juga warna biru. Yang ini warna merah. Kita buka, apakah pemilnya berwarna merah? Ya, dan enggak. Ternyata dalamnya berwarna biru, sama kayak yang biru tadi. Ini nanti kayaknya saya mau coba yang merah dulu kali ya, yang Super Strong Hold and Shine. Gimana performanya? Oke, langsung aja kita coba. Oke, kita akan coba pumit For Him by Miranda yang merah, varian merah, yang Super Strong Hold and Shine. Oh ya, untuk sisirnya saya pakai yang ini, sisir dari Chief, karena lumayan kuat dan juga enak banget buat sisiran, daripada sisir-sisir biasa, plastik biasa, atau sisir lipat ya, patah. Oke, langsung saja.
baunya seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau baunya mirip kayak kumis-kumis butterfish lain, kayak punyanya Velagio. Wah, pencolekan dia sedikit kental ya. Kental terus diratain juga gampang. Kalau warna, lihat warna biru gini, saya jadi inget pumit water base-nya Hell Yeah. Warnanya mirip, tekstur juga mirip, agak-agak kental, seger baunya. Diratain di tangan juga lumayan gampang. Dia agak sedikit lengket ya ini, lengket dikit, nggak selengket Santos, tapi cuman dia sedikit lengket. Oke, diaplikasikan di rambut. Lumayan, cuman agak harus diratain ya, soalnya ini teksturnya agak lengket, jadi kita harus ratain bener-bener. Kita scoop lagi. Untuk pemerataan di rambut gampang ya, walaupun dia sedikit lengket, sedikit ada jambakan, tapi gampang, nggak terlalu susah. Ini kayaknya udah mulai agak narik-narik ini, terasa holdnya. Holdnya mulai terasa. Kita ratain semua biar hasilnya maksimal, biar ketahuan pomade ini holdnya gimana. Kalau nggak rata nanti takutnya malah jadi informasi yang salah. Dan kalau pakai ini agak buruan ya, soalnya bentar aja udah agak kering nih, udah agak kaku, dan dia harus diratain langsung disisir. Oke, kita coba sisir pelan-pelan aja. Ternyata kalau disisir dia anu ya, gampang. Jambak-jambaknya udah nggak seberapa kerasa waktu diaplikasiin. Oh ya, rambut ini waktu diaplikasiin pomade dalam keadaan kering ya. Jadi kalau menurut saya, kalau mau pakai pomade rambut dalam keadaan kering itu benar-benar kerasa gimana karakter pomade-nya. Kalau sedikit basah mungkin sedikit berpengaruh. Jadinya yang aslinya dia hold, jadinya agak lemes gitu. Jadi kalau mau tahu gimana performa atau karakter pomade yang sebenarnya, coba di rambut yang kering. Kalau rambut basah mungkin untuk mempermudah pengaplikasian di rambut aja. Kalau misalnya pomade itu susah banget diaplikasikan karena dia mungkin hold banget, sedikit basah itu membantu. Cuman untuk menurut saya, kalau mau tahu performa pomade yang sebenarnya, pakai pomade waktu rambut keadaan kering. Oke, scoopingnya gampang, aplikasikan di rambut juga oke, nggak terlalu jambak. Oke, kalau menurut saya ini scentnya lumayan untuk hold, walaupun tulisannya super strong, tapi saya pernah pakai pomade yang lebih hold dari ini. Ini lumayan lah. Ya, selesai. Oke, ini hasil dari Pomade For Him by Miranda. Bisa lihat scentnya lumayan ya, bagus. Untuk hold, tulisannya sih super strong. Jadi saya mikirnya, wah pasti kuat banget nih. Ternyata enggak, standar aja, tapi disisir sih enak ya. Untuk dibentuk pom depan yang enggak jambul dikit ini bisa. Dan rasanya ini kayak bagus, rapi kok jadinya. Rambut-rambut juga nurut. So, gimana menurut saya? Untuk harga yang di bawah pomade-pomade butterbase produksi pabrikan yang lain yang sudah beredar sebelumnya, ini harganya paling murah. Beneran paling murah, kalau kalian cari ini harganya masih di bawah dari Gatsby. Tapi ya nggak tahu kalau online supply jualnya gimana. Tapi kalau yang saya dapat ini harganya paling murah di antara Santos, Gatsby, dan Velagio. Untuk performa, untuk harga segitu recommended banget. Dan juga ini kemasan isinya 100 gram ya, jadi isinya lebih banyak dari yang pomade lain. Isi lebih banyak,
harga lebih murah, performa mantap. Menurut saya ini recommended banget buat yang cari pemuit-pemuit. Ya kalau lagi pemuit untuk harian lah, karena harganya nggak terlalu murah. Mau pakai setiap hari juga nggak masalah. Mau beli setiap minggu juga, kayaknya ini murah kok, nggak terlalu mahal. Masterpiece juga produk baru. Ya menurut saya ini recommended. Enak banget baunya juga. Kalau scent standar ya, kayak pemuit-pemuit Butterbeast lainnya. Jadi kesimpulannya ini recommended banget buat yang cari pemuit murah, performa juga. Ya dibandingkan dengan harga ini cocok ya, lumayan, nggak terlalu mahal, performa juga bagus, isinya juga banyak Butterbeast. Jadi mau dipakai tiap hari, tinggal keramas saja, udah beres. Oke, saya kira itu review pemuit For Him by Miranda. Untuk video selanjutnya mungkin saya mau review yang varian yang biru ya. Ya mungkin untuk ke depan, untuk video selanjutnya saya mau coba review pemuit yang ini, yang varian biru. Semoga ada bedanya, nggak kayak merek sebelumnya yang nggak tahu bedanya apa, cuman beda di warna sama ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Kalau di mana cari pemuit ini, seperti biasa di link deskripsi ada, saya juga jual kalau mau. Ya, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.